Halo, jumpa lagi di channel YouTube Body Cat Kendari. Dalam video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana proses cara pemasangan dari liner depan atau penahan lumpur untuk mobil Toyota Calya. Jangan lupa like dan subscribe serta share video ini sebanyak-banyaknya agar tidak ketinggalan dalam konten dan video selanjutnya dari channel YouTube Body Cat Kendari. Selamat menyaksikan. Nah, ini adalah liner atau penahan lumpur bagian depan untuk mobil Toyota Calya. Nah, ini adalah klip, ya, klip liner atau penahan lumpur yang akan kita pasang klip ini di bagian penahan lumpur daripada mobil Toyota Calya. Nah, kemudian proses selanjutnya adalah proses pemasangan liner, ya, liner atau penahan lumpur bagian depan untuk mobil Toyota Calya. Ya. Setelah kita pasang linernya, kemudian selanjutnya kita pasang klip, ya, klip dan grommet, ya, agar posisi liner itu melekat pada bagian panel bodi bawah daripada mobil Toyota Calya. Nah, pemasangan daripada klip dan grommet ini kita akan mengikuti daripada bentuk, ya. Di situ sudah ada lubang, ya, yang tersedia untuk pemasangan daripada klip dan grommet untuk liner atau penahan lumpur untuk mobil Toyota Calya. Ya. Di setiap sudut itu terdapat lubang daripada liner yang akan kita pasangkan dengan klip maupun grommet. Nah, demikianlah proses daripada pemasangan liner atau penahan lumpur untuk mobil Toyota Calya. Jangan lupa like dan subscribe serta share video ini sebanyak-banyaknya agar tidak ketinggalan dalam konten dan video selanjutnya dari channel YouTube Body Cat Kendari. Terima kasih sudah menyaksikan channel YouTube ini.